بسم الله الحمد لله أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نبي صلى الله عليه وسلم برسبد ما من عبد مسلم يكون له ثلاث بنات فأنفق عليهن حتى يبن أو يمتن illa kunna lahu hijaban minan nar. Tidaklah seorang hamba muslim memiliki tiga anak perempuan fa anfaqa alaihinna lalu menafkahi mereka hatta yabinna au yamutna sampai mereka menikah atau meninggal dunia illa kunna lahu hijaban minan nar melainkan mereka akan menjadi penghalang menjadi penghalangnya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, awithnatani?" Qala, "Aw ithnatan." "Wahai Rasulullah, bagaimana jika dua anak perempuan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau dua anak perempuan juga bisa menjadi tameng dari api neraka. Wallahu ta'ala a'lam.